Halo semuanya, salam Laskar Sinar. Kali ini di samping kita ada Honda HR-V tipe E yang udah kita upgrade di bagian perlampuan, termasuk di bagian headlamp, fog lamp udah kita upgrade pakai yang lebih terang tentunya. Jadi untuk tipe E ini headlamp bawaannya itu pakai halogen biasa H4 warna coklat biasa seperti itu guys. Sekarang udah di upgrade pakai proyektor yang pasti sinarnya lebih terang banget daripada bawaannya. Begitupun juga yang di bagian fog lamp sebelumnya karena dia oval bolam juga masian. Sekarang kita udah upgrade pakai yang proyektor dari HVT 2 inch dan kita bikin covernya biar nggak begitu gerongan di bagian sampingnya ini guys. Jadi kita bikin bracket dari akrilik buat menutup bagian samping-sampingnya karena basicnya dia oval seperti itu. Jadi untuk custom di Honda HR-V ini di bagian headlamp kita lakukan black housing juga di bagian frame, reflektor, serut, dan serutnya ini pakai yang model polos. Jadi untuk warna demonya nanti bisa keluar banget karena nggak ada perpaduan antara ring sama demon guys. Jadi fokus benar-benar di demon itu. Terus untuk proyektor yang dipasang di bagian headlamp yaitu proyektor dari Hyperion Next Level yang 83 watt, 93 watt. Tentunya buat sinarnya nggak perlu diragukan lagi, nanti kita langsung buktikan di jalan seperti apa buat sinar dari headlamp, fog lamp. Nanti bakal kita coba satu-satu juga. Untuk fog lamp kan itu pakai yang HVT 2 inch laser, tentunya untuk outputnya juga bakalan kelihatan banget nanti lasernya. Sedangkan yang di bagian headlamp ini dia semi laser, jadi untuk cendongan lasernya nggak ada, tapi untuk outputnya masih ada lasernya guys. Nanti kita lihat di balapan dan juga lihat di jalanan. Sekarang kita cek untuk kotanya dulu. Kota? Nah ini dia. Jadi buat kota kita bikin demon matrix, nggak cuma warna pink aja, bisa diganti-ganti warna lewat aplikasi. Jadi bisa sesuai mood ownernya, pengen warna apapun itu bisa, pengen pelangi, pengen satu warna seperti ini, atau pengen berganti-ganti otomatis. Jadi seperti sama yang lainnya, demonnya pakai aplikasi. Terus untuk nyalanya langsung kita cek fog lamp. Nah ini nyala fog lamp only dari HVT laser 2 inch. Ini fog lamp 2 inch yang menurut kita paling terang karena dia yang terbaru dan juga laser. Hey Bim, nah mati. Kalau kondisi mati seperti ini kita langsung high beam, yang di bagian fog lamp itu langsung keluar lasernya guys. Itu dia tahan. Nah yang di bagian bawah kuning itu laser dari fog lamp, yang atas semi laser dari headlampnya. Mati headlamp. Nah itu sinar dari Hyperion Next Level 83 watt buat low beamnya. High beamnya di 93 watt. Jadi semi lasernya mantep banget. Untuk outputnya di jalan seperti ini. Nah buat output sinar di jalannya, sekarang kita langsung cek buat fog lampnya dulu deh. Fog lamp. Nah ini pure fog lamp only 2 inch dari HVT. Ini bener-bener terang banget sih, fog lamp 2 inch paling terang. Bisa kalian lihat sendiri buat kantungnya di sini dan untuk sinar jauhnya di sana. Ini bener-bener rata. Maksudnya terangnya itu mulai dari sini sampai ujung masih rata terang. Mati headlamp. Dan ini sinar dari headlamp, proyektor dari Hyperion Next Level. Benar-benar next level sinarnya karena di wattnya aja udah 83 dan high beamnya 93 watt. Dan itu bisa kalian lihat dim, ada sinar laser dari fog lamp 2 inch nya mati, fog lamp, headlamp. Nah kalau nyala bareng seperti ini nih guys, jadi udah kece banget. So bagi kalian yang ingin upgrade mobil kalian seperti ini, mungkin custom yang model lain, kalian bisa konsultasi dulu ke Karisma Body Auto Glass and Lamp Restoration guys. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih nonton, see you.